buka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba, dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, dosa besar, pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada maaf supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini, itu syaitan.